mengeratkan hubungan antara keluarga. Apabila tibanya musim PKP, kita akan lebih banyak meluangkan masa di rumah. Jadi, waktu inilah yang perlu kita gunakan sebaiknya untuk bersama-sama dengan keluarga. Yang kedua adalah jana pendapatan sendiri. Kita boleh lihat sekarang banyak platform atas talian yang boleh kita guna untuk kita buka bisnes baru. Membenarkan banyak pekerja sekarang yang dibuang kerja dan gaji dipotong, jadi kenapa tak kita cuba benda baru untuk buka bisnes online untuk jana income baru kita bagi meningkatkan kualiti hidup. Yang ketiga adalah pengurusan masa. Pengurusan masa ni sangat penting untuk kita lebih-lebih lagi untuk musim PKP macam ni. Contohnya macam bangun awal pagi, tidur awal dan buat kerja yang berfaedah. Pengurusan masa yang baik ini akan mengekalkan tahap disiplin dalam diri kita. Yang keempat adalah tingkatkan tahap kesihatan diri. Musim PKP ini kita boleh lihat ramai orang yang lakukan senaman dekat rumah. Perkara ini sedikit sebanyak dapat meningkatkan tahap kesihatan diri kita. Senaman ini juga dapat membantu kita dalam mengawal berat badan. Yang kelima iaitu yang terakhir adalah meningkatkan ilmu pengetahuan baru. Musim PKP ini kita boleh lihat ramai orang yang kongsi ilmu-ilmu baru berkaitan dengan kesihatan ini. Jadi kita boleh ambil peluang ini untuk tingkatkan ilmu pengetahuan dalam diri kita. Ya, terima kasih.